Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Mewakili pihak UiTM Cawangan Kedah, kami mengalu-alukan kehadiran pihak Majlis Sukan Negeri Kedah Darul Aman dan jemputan ke Majlis menandatangani Memorandum Persefahaman MOU pada pagi ini. Sebelum kita ke agenda utama, maulid kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Indah berbalam si awan petang, berarak di celah pepohon ara. Pemanis kalam selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Yang berbahagia Profesor Dr. Haji Muhammad Abdullah Haji Hamdi, Rektor UiTM Cawangan Kedah, Yang Berusaha Encik Helmi Yahya, Pengarah Majlis Sukan Negeri Kedah Darul Aman, Yang Berusaha Profesor Madya Teknologi Dr. Azhari Mat Hashim, Timbalan Rektor Penyelidikan dan Jaringan Industri UiTM Cawangan Kedah, Yang Berusaha Dr. Zulhusni Muhammad Rashid, Timbalan Pengarah Majlis Sukan Negeri Kedah Darul Aman, Yang Berusaha Encik Muhammad Yazli Yahya, Pegawai Sukan UiTM Cawangan Kedah, Pengurusan Kanan UiTM Cawangan Kedah dan Majlis Sukan Negeri Kedah Darul Aman, Hadirin hadirat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam UiTM di hatiku.
Para hadirin sekalian, bagi pihak penganjur dan UiTM Cawangan Kedah, kami mengalu-alukan kehadiran delegasi Majlis Sukan Negeri Kedah Darul Aman secara online dan semua tetamu jemputan yang berada di kampus UiTM Cawangan Kedah pada pagi ini. Bagi membuka acara pada hari ini, majlis dengan sukacita mempersilakan yang berbahagia Profesor Dr. Haji Muhammad Abdullah Haji Hamdi, Rektor UiTM Cawangan Kedah, bagi menyampaikan ucapan aluan. Dipersilakan Prof. Yang Berusaha Encik Helmi Yahya, selaku pengarah Majlis Sukan Negeri SN Kedah Darul Aman, Dr. Madya Teknologis Dr. Azhari Mak Hashim, Kepala Rektor Pendidikan dan Jaringan Industri UiTM Cawangan Kedah, Yang Berusaha Husni Mak Rashid, Kepala Pengarah Sukan Negeri Kedah Darul Aman, Yang Berusaha Encik Muhammad Nazli Yahya, selaku pegawai sukan UiTM Cawangan Kedah, seluruh pasukan pengurusan kanan UiTM Cawangan Kedah, seluruh pegawai dan staf Majlis Negeri Kedah Darul Aman, para hadirin dan hadirat yang sekalian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam UiTM. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana wah dan niatnya serta keizinannya kita dapat bersama-sama dalam majlis yang penuh bersejarah. Majlis ini sesungguhnya amat bermakna dan cukup signifikan kepada kami seluruh warga UiTM Cawangan Kedah untuk membantu melestarikan sukan berprestij tinggi untuk kita, iaitu Negeri Kedah Darul Aman, pastinya negara kita Malaysia yang tercinta. Jadi terlebih dulu saya ingin menyampaikan ucapan setinggi jutaan syabas tahniah kepada pengelola majlis kita pada pagi ini, pada hari ini, kerana dengan komitmen tinggi dalam hal untuk memastikan program menandatangani MOU ini akan terlaksana dengan penuh adab dan berjaya insya-Allah, walaupun di dalam mode online ini. Juga saya panjatkan ucapan jutaan terima kasih, tahniah pada unit sukan UiTM Cawangan Kedah, terutama sekali kepada ketuanya Encik Hazli ya, serta seluruh pasukan unit sukan UiTM Cawangan Kedah atas inisiatif mulakan proses rundingan kolaborasi yang amat bermakna dengan Majlis Sukan Negeri MSN Kedah Darul Aman. Sabas saya ucapkan atas kolaborasi yang bermakna. Selain ianya pastinya dapat membantu pencapaian sukan, juga pembentukan pelajar sendiri, saya pasti ianya juga akan dapat menyumbang ya, diharapkan sumbangan yang signifikan kepada pembangunan sektor sukan bagi Negeri Kedah. Kalau penghargaan, ya, terima kasih. Saya ingin panjatkan kepada Yang Berusaha Tuan Helmi Yahya sendiri, pengarah Kedah, atas kesudian untuk menerima dan bekerjasama lima pelawaan kami UiTM untuk bekerjasama secara rasmi, dan serta kesudian untuk hadir pada majlis yang serba ringkas ini. Seterusnya, insyaAllah nanti kita akan sama-sama menandatangani MOU yang akan memberikan signifikan makna kepada universiti dan juga MS. Langkah ini diharapkan sebagai langkah yang pertama dan semuanya tepat ya, untuk kita menjadikan kerjasama pintar ini ataupun smart partnership, smart collaboration ini antara dua organisasi ini sebagai penggorak dengan lebih banyak kejayaan pada masa datang, terutama sekali dalam bidang tanah. InsyaAllah ya. Hadirin sekalian, saya secara peribadi amat terujalah dengan
cadangan kolaborasi ini di mana ianya sangat sangat bertepatan ya dengan semangat sukan dan kenegaraan yang masih berkobar pada bulan kemerdekaan ini. Ya, rentetan daripada atlet-atlet kita ya yang berjaya memperoleh kejayaan di sukan masa sukan Olimpik baru ini dan Paralimpik sebagai contohnya ya di Jepun baru. Juga ianya dapat membakar semangat kita mencapai pencapaian yang lebih tinggi dalam bidang sukan dan juga dalam sukan kerohanian atau keadaan warga generasi Malaysia. Umum mengetahui bahawa sukan merupakan salah satu medium untuk menyemai semangat perpaduan dan kebersamaan dalam kalangan rakyat Malaysia yang bilang bangsa dan majmuk. Dan atas semangat yang sama jugalah, ya saya pasti UiTM dan MSN Kedah Darul Aman akan turut sama ya mencorak strategi dan langkah-langkah ke arah kejayaan tersebut. Besar harapan saya dan pihak UiTM agar kolaborasi yang awal ini pada peringkat permulaan ini dengan MSN Kedah ini dapat membantu ya inisiatif sokan bawah Kementerian Belia dan Sukan dalam mengentengahkan ya, langkah-langkah proaktif ke arah mencapai hasrat menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara bersukan ataupun sporting nation dan mendukung usaha kerajaan menggalakkan rakyat untuk menerapkan budaya hidup tergas. Tuan-tuan, puan-puan, para hadirin yang saya sediakan. Jadi untuk mengakhiri ucapan saya, Taan, terima kasih. Sekali lagi saya ingin rakamkan pada Majlis Sukan Negeri Kedah, Unit Sukan UiTM Cawang Kedah, bahagian penyelidikan dan jaringan industri UiTM Cawang Kedah dan kepada semua pihak yang terlibat dalam menjayakan majlis kita pada pagi ini. Semoga segala usaha yang kita mulakan ini akan dipermudahkan dan diberi petunjuk olehnya, insyaAllah. Akhir kata saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof di atas kata-kata aluan yang disampaikan tadi. Majlis seterusnya berbesar hati mempersilakan yang berusaha Encik Helmi bin Yahya, Pengarah Majlis Sukan Negeri Kedah Darul Aman untuk menyampaikan ucapan. Dipersilakan. Terima kasih Puan Menteri Majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berusaha Rektor Universiti Teknik Jemara UiTM Cawangan Kedah Profesor Dr. Haji Muhammad Abdullah bin Haji Hamdi, yang bahagia Tuan Timbalan Rektor Penyelidikan dan Jaringan Industri Prof. Madya Teknologi Dr. Azhari bin Mat Hashim, yang dihormati kaki tangan Majlis Sukan Kedah Darul Aman serta kaki tangan Universiti Teknik Jemara UiTM Cawangan Kedah, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan. Pertama kali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada hadirin yang sedang menonton dan mengikuti majlis secara dalam talian. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana diberi peluang olehnya untuk bersama-sama menjayakan majlis yang bersejarah yang amat dinanti-nantikan pada hari ini. Saya bagi pihak Majlis Sukan di Kedah Darul Aman MSNK merakamkan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada pihak Universiti Teknik Jemara UiTM Negeri Kedah yang sudi menjalinkan kerjasama dengan membentuk memorandum persefahaman ataupun MOU bersama MSNK. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah memorandum persefahaman MOU kali yang kedua MSNK bersama Institusi Pendidikan Tinggi Negeri Kedah setelah MOU pertama bersama Universiti Utara Malaysia atau UUM. Majlis Sukan Kedah Darul Aman amat mengalu-alukan dan sentiasa terbuka kepada mana-mana pihak ataupun institusi yang ingin menjalinkan memorandum persefahaman MOU bersama MSNK. Saya percaya dengan adanya kerjasama dengan institusi-institusi pendidikan seperti ini, program Kedah Athlete Career and Education ataupun KACE yang dianjurkan sebelum ini oleh Majlis Sukan Negeri Kedah dapat diperhebatkan dan mencapai objektif yang lebih berkesan
apabila melibatkan kerjasama daripada institusi pendidikan di Malaysia. Sudah tentu program ini banyak memberikan kelebihan kepada atlet-atlet kita, contohnya kemudahan untuk menyambung pengajian ke peringkat yang lebih tinggi dan juga merupakan salah satu bidang kerjasama yang terkandung dalam MOU bersama UiTM ini. Saya yakin bidang kerjasama memorandum persefahaman ini amat menguntungkan atlet-atlet di bawah MSNK, terutamanya untuk mengimbangi kehidupan sukan dan akademik dengan sebaiknya demi masa depan mereka yang menjadi agenda utama MSNK dan UiTM Negeri Kedah. Dalam masa yang sama, kerjasama seperti ini dapat membantu kedua-dua belah pihak, terutama Majlis Sukan Negeri Kedah, untuk bukan hanya melahirkan atlet yang aktif, bahkan mempunyai pemikiran yang kreatif. Seperti kata pepatah, akal yang sihat datang daripada badan yang sihat. Semoga dengan memorandum persefahaman MOU antara Majlis Sukan Negeri Kedah dan Universiti Tun Dr. Mahathir ini dapat membuka lembaran baru dalam sektor sukan dan sektor pendidikan yang memberikan kesan positif dan sejahtera dalam menggapai matlamat. Ini bersesuaian dengan moto Majlis Sukan Negeri Kedah, iaitu pemuafakatan membina kejuaraan. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang terlibat dalam menjayakan memorandum persefahaman kali ini. Saya doakan kerjasama yang melibatkan arena sukan dan pendidikan ini berpanjangan dan memberikan hasil yang baik. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Encik Helmi bin Yahya di atas ucapan sebentar tadi. Para hadirin sekalian, majlis akan diteruskan dengan agenda utama pada hari ini, iaitu acara menandatangani Memorandum Persefahaman MOU antara Universiti Teknologi MARA UiTM dengan Majlis Sukan Negeri Kedah. Dengan itu, majlis mempersilakan yang berbahagia Profesor Dr. Muhammad Abdul Hamdi bagi mewakili UiTM Cawangan Kedah, manakala Majlis Sukan Negeri Kedah akan diwakili oleh Yang Berusaha Encik Helmi bin Yahya. Ya, saudara. Bismillahirrahmanirrahim, Director. Untuk makluman juga, majlis menandatangani MOU kita ini akan disaksikan oleh Profesor Madya Teknologi Dr. Azhari Mak Hashim dan juga Dr. Zul Husni Muhammad Rashid sebagai saksi pihak MSN. Terima kasih Profesor Dr. Muhammad Abdullah dan Encik Helmi. Okay, seterusnya kita akan ke sesi fotografi. Encik Helmi dan Dr. Zul boleh buka face mask untuk tujuan sesi fotografi ini. Okey, senyum. 1, 2, 3. Okey, kita folder. Ready? 1, 2, 3. Terima kasih. Kita jumpa juga Encik Yazli. Kita jumpa juga Encik Yazli dan juga Cik Fahizan Azizan untuk bergambar. Okey, kita bergambar sekali lagi. Okey. Kali ini kita ada Encik Yazli dan juga Cik Fahizan.
azan bersama-sama dengan kita di kampus. Okay, ready? 1, 2, 3. Okay. Para hadirin sekalian, berakhir sudah majlis menandatangani memorandum persefahaman MOU antara majlis antara Universiti Teknologi Mara UiTM dan Majlis Sukan Negeri Kedah. Adalah diharapkan dengan simbolik menandatangani memorandum perjanjian itu tadi, semakin banyak usaha kolaborasi yang akan terjalin antara UiTM Kedah khasnya dan Majlis Sukan Negeri Kedah selepas ini. Bagi pihak penganjur, kami kalungkan ucapan ribuan terima kasih kepada semua kerana kesudian menghadiri majlis seberingkas secara online pada hari ini. Kami memohon maaf atas sebarang kekurangan sepanjang majlis ini berlangsung. Semoga kita bersua lagi di majlis-majlis yang lain selepas ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ha 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 ha